Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Paimin Tukang Otak Atik Channel. Kali ini saya mau mengubah ya guys, speaker aktif A12 stereo ini, tulisannya stereo A12 bass stereo, tapi ternyata kemarin saya buka nggak stereo guys, power amplinya, tapi speakernya dua. Nah ini speaker ini nanti saya ubah agak lebih ngebas dan lebih keras. Berikut cara mengubahnya. Mari kita bongkar guys. Ini cara bongkarnya ya. Ada dua baut di sini, dilepas. Lalu diambil. Nah, ini dalamannya, guys. Jadi power amplinya ini mono. Ini mono, satu IC power cuma. Jadi speakernya di paralel. Ketemunya 2 ohm dia. Nah begini nanti akan kita ubah ya. Kita cari input powernya. Kita jumper langsung aja. Nah ini guys, ini ada sebuah kapasitor. Kapasitor keramik atau kapasitor milar ya. Kecil ini. Seperti seukuran semut lah. Nah, ini saya lepas, lalu nanti saya jumper menggunakan serat kabel ini. Di jumper menggunakan serat kabel ini guys ya, karena ukuran terlalu kecil. Ini tadi ada kapasitor milar atau kapasitor keramik lah di input rangkaian ampli ini. IC ampli ini saya lepas, kita jumper aja. Ini kita jumper. Ukurannya terlalu kecil ini, guys. Ternyata saya salah menduga, guys. Tidak menjumper. Tapi hasilnya ditambahkan nilai kapasitor ini, dibesarkan. Semula kecil kapasitor ini. Lalu saya ambilkan dari peretelan modul MP3 model lama. Saya ambil kapasitornya. Lalu saya pasangkan di sini di inputnya. Jadi input ampli ini dibesarkan nilai kapasitornya. Kalau di jumper malah gembret. Lalu saya kasih nilai yang agak besar. Hasilnya lumayan. Kita coba guys. Selesai ya guys, kita kembalikan seperti semula ya. Kita kembalikan seperti semula.